Nah, ada yang bertanya pada saya, Bang, emang bisa ya per CVT itu diganti? Maksudnya diganti itu ada jarak tempuh untuk mengganti per CVT. Seperti kalau roller ada, pulley yang katanya juga ada, tapi dibuat lagi kan bisa, fin belt perlu ganti, per CVT juga perlu ganti. Nah, bagaimana dengan per sentry ini? Apakah juga ada waktu untuk mengganti? Ya, kalau saya iya. Ya, kalau saya iya, karena saya menemukan di berbagai motor yang saya servis itu ini mati. Jadi ini daya pegasnya ini mati. Nah, bagaimana bisa mati? Dari karatannya ini, dari dia karatan. Yang paling cenderung karatan. Paling cenderung mati. Nah, matinya tuh gimana? Enggak mati susah ketarik gini tuh enggak. Dia tuh lebih menjadi lebih keras daripada kawan-kawannya. Jadi misalnya ini kan ada 3 ya. Ada 3 gini, ini misalnya aja ada 3. Nah, yang ini tuh, yang kuning ini, yang ini tuh diantaranya 2 ini sudah mengeras, berkarat dan mengeras. Jadi pegasnya ini udah mulai keras. Jadi ketika putaran bawah itu mereka nggak langsung bermain. Tapi ini yang misalnya ini ya, yang kuning ini masih bagus. Nah, hanya dia yang main. Jadi ini 2 ini tuh mainnya agak seret di putaran bawah, yang ini dia main. Jadi hanya satu yang menyokong dari ketiga buah ini. Alhasil biasanya kalau di motor matic itu gredek begitu. Nah, per sentry ini yang paling bagus saya pernah pegang itu tuh bahannya dari apa itu, Suzuki Next 2 kalau nggak salah. Tuh, kenapa bahannya bagus, mirip sama kalau nggak salah BRT ya, kalau nggak salah per sentry-nya BRT yang 1000 kalau nggak salah. Itu bagus sih, nggak, saya mohon maaf ya nggak mengejek ini merek Indua ini. Dipegang gini aja itu lebih antep, dan antepnya itu nggak sekeras ini ya, nggak sekeras seperti DR ini. Dia lebih keras tapi fungsional, kayak ya, antep tebal tapi fungsional gitulah ya, katakan itu. Nah, bagaimana nanti ilustrasinya? Oke, tanpa berlama-lama simak terus videonya ya. Itu jatuh pernya ini udah rada enggak, ada enggak beres ya pernya ini. Ini masih ya, ini rada berat juga, ini rada berat. Wah, masnya mah berat banget ini. Enggak mau melar. Wah, ini kayaknya mati ini. Ini enggak mau melar lagi ini. Dikit dah, masih bagus cuman ini. Nah, masih fungsi. Mati ya kayaknya mobilnya ya. Ini per CVT perlu diganti itu. Per sentry perlu diganti. Ini ya, habisnya enggak rata ya. Kok bisa ya? Ini salah satunya gerdeknya tuh di sini nih. Ya kenapa ini kampasnya habisnya enggak habis apa enggak sama ya? Kampasnya habisnya enggak sama. 3 ini masih tebel, ini sedengan. Mungkin gini ya biar enak. Nah. Ini tebel, sedeng, udah tipis. Nah, ini tipis sekali nih. Ini kenapa bisa terjadi? Ya ini menjadi salah satu faktor gerdek di Vario, yang mana kalau dari motor yang saya tangani ini tuh 2 pernya ini mati. Jadi merenggangnya tuh berat banget. Dan yang satu ini masih normal. Jadi satu ini normal, 2 berat banget. Nah, karena yang 2 ini berat, otomatis 2 kampas ini itu bekerjanya di RPM tinggi. Yang satu ini normal, dia lebih apa ya, lebih megar-megar apa ya, mengembangnya tuh dia duluan. Jadi bisa jadi yang mengembang paling optimal tuh ini. Jadi ini menopong 3, menopong 2 diantaranya. Jadi ini lebih tepat terkikis waktu saya buka gitu. Bukanya ini dari itu pun susah banget ya. Ini berasanya kayak pakai PRT DR 1500 ya. Berat banget. Soalnya sampai karatan parah ya. Nah, enggak fokus ya. Nah, sampai karatan parah. Udah mau mati pernya ya. Nah, gitu. Jadi apa? Ini apa namanya? Kalau misalnya kalian gerdek, bisa dicek juga di per sentry ini dan bagian ininya ya. Ada di video saya sebelumnya yang ini harus halus, dan di ini masih bagus atau enggak, ini masih bagus semua. Alhamdulillah.